Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat El Fadis, hari ini kita bakal buat sebuah video sosial eksperimen yang akan bertanya seputar 10 seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, di sini kita pengen tahu nih seberapa kenal sih masyarakat terhadap 10 sahabat tersebut. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa ikuti kita di Lorong Fradisa dan SRB Official. Barakallahu fiikum. Ayo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas, namanya siapa nih, Mas? Pak Haji Hasan Basuki. Arya. Iya. Bapak Yuliati. Samsul Arifin. Agit. Kalau ini, Mas ini? Latif. Saya Mas Erlan. Oh iya. Aftoni Ilman Ali. Jumaan. Mau nanya nih, Mas. Bapak pernah dengar enggak 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Belum sih. Oh, belum. Enggak sih. Berapa kenal? Berapa kenal siapa? Enggak kenal sih. Sahabat anu, Sayyidina Ali. Sahabat Nabi kan yang banyak, tapi yang biasa umum orang tahu kan 4 itu. Itu yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bilal, masuk enggak sih dari 10 itu? Jadi gugup. Yang tahu di situ sih. Itu aja. Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Sa'id bin Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas. Amr bin As. Zaid bin Sabit. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mungkin. Umar. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Abu Thalhah. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Thalhah bin Ubaidillah. Terus Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus Zaid bin Sabit. Said bin Zaid. Terus Abdurrahman bin Auf. Ayo, pas ya, 10 ya. Sip. Muntas. Barakallahu fiikum. Amin wa iyyakum. Enggak. Itu sih. Ya sudah. Udah banyak ya. Oke. Mas, sampean pernah dengar ini enggak? Zubair bin Awam pernah dengar? Pernah. Pernah dengar? Nah. Barusan. Barusan. Iya, ini. Jadi Mas, Zubair bin Awam ini termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam ya. Oke, Mas, gitu aja Mas ya, matur suwun nih. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kedepannya kita lebih bisa mengenal lagi sahabat-sahabat kami. Amin. Oke, Mas. Makasih Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ukhti rahimakallah. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang suka meniru, suka mencontoh, daripada dia mendengar dan melihat. Wa subhanallah, Allah Azza wa Jal menjadikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam uswatun hasanah, suri teladan yang baik, dan menjadikan para sahabatnya orang-orang pilihan yang seharusnya kita mencontoh mereka. Tapi ternyata kebanyakan kita gak kenal sama sahabat Nabi. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang kalau engkau mencintai mereka, niscaya engkau akan dikumpulkan bersama mereka di surga Allah SWT. Mereka udah dijamin masuk surga. Bisa dilihat kalau ternyata banyak di antara kita yang tidak peduli dengan orang-orang yang dijamin masuk surga. Tapi dia peduli dengan manusia-manusia yang bergelimang harta, yang mungkin gaya hidupnya engkau tiru mereka, bahkan engkau cinta mereka, engkau ikutin mereka, engkau jadi follower mereka. Sedangkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, namanya pun engkau tidak menghafal. Bagaimana engkau akan mencintai mereka? Padahal tak kenal maka tak sayang. Maka harapan Anda, video yang baru saja Anda tonton ini memotivasi kita untuk lebih mengenal sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, dan semoga engkau bisa berkumpul bersama mereka. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.